Sabar Kang Joko, duduk. Sabar, santai. Nah, marah yang ambil itu. Kenapa kok ada di sini tuh? Jadi beliau ini kan diobati sama rombongannya Mbah Jiman, teman-teman beliau itu di hutan ya, ditelantarkan gitu loh di hutan. Makanya saya bawa ke sini. Untuk apa? Diobati. Didoakan. Enggak yang ya. Kalau saya obati itu sampean tak obatane dhewe iku. Jadi panjenengan kalau mau bawa beliau sampean datang dulu ke rumahnya. Kalau enggak perlu. Kalau enggak ke sini. Tanggungku iku engko tak obatane dhewe, sampean enggak usah sok seperti itu, ya. Kamu enggak usah sok tahu seperti itu. Ya, yang kan? Penting ada pihak keluarganya gitu loh. Soalnya kita ini ada surat perjanjiannya ya, Pak RT ya. Bahwa intinya saya itu diminta untuk tanggung jawab. Seperti itu. Walaupun saya tidak melakukan. Tidak sia-sia aku dari saya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala. Kita sebentar lagi mau nyampe Pondok Pesantren Nur Syifa Nusantara dengan membawa Mbak Di. Posisinya Mbak Di lucu, guys. Ya Allah. Mas Agus. Iya. Gua ning embonge yo. Iyalah, aja. Tapi iki yo piye neh. Dibuak ning embonge yo. Timbangan ini oleh waras nggih perkara meneh. Ini pasti Mbak Azhara komen ini. Mbak Azhara komen ini. Marah dia sama Mbak Di, Mbak Azhara. Nah, gimana Mbak Azhara kalau tak buang aja ini? Mbak Di. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, guys, jauh banget mulai tadi pagi ini sampai siang ini kita baru nyampe pondok ini. Ntar lagi ini ternyata yang bawa ini katanya apa ini ada perkumpulan atau asosiasi dukun-dukun santet yang apa ya, yang bersatu kayaknya nggak tahu ya awal mula ini siapa yang memicu gitu sehingga semuanya
dukun-dukun ini mulai menyerang Usamsuddin gitu. Dan katanya Usamsuddin di balik batin ini ternyata nanti akan banyak muncul dukun-dukun. Terus kemarin juga saya pas ngambil badi terakhir itu, saya pun sempat bertemu dengan Mbak Sudiro. Ya, Mbak Sudiro ya. Ketemu Mbak Sudiro dan ya sempat apa? Bertarung. Kang, saya dengan Mbak Sudiro. Dan akhirnya saya bisa bawa tak tenggulu loh kan, kang. Coba nih. Mbak Di ini. Dari tempat ritualnya Mbak Sudiro itu saya panggul itu. Panggul. Kuat. Kuat tapi berat. Bukan beratnya karena berat apa? Beratnya berat ini loh. Banyak dosa jadi berat. Dan istrinya nggak nyari kalau sampai bawa. Nah, istrinya kan sekarang lagi sakit. Ini tak bawanya kan Mbak Dini dibawa ke hutan toh. Waduh. Paling ya nyari nanti kalau dibawa ini pasti nyari, tapi ya daripada di sana nanti malah ini tadi malam aja udah di rubung ada apa ya, ada belatung tutupnya Mbak Dini. Lalat kasihan tapi yang greget no. Iya. Ntar lagi nyampe ke kita guys, kita udah nyampe alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya di itu aja ya, di tempat pengobatan gitu. Iya. Kebuang di sungai kasihan.
kan taruh situ di tempat pengobatan situ kan. Ngambil bus buat ini mas, buat orang sakit. Gimana? Saya putar ini siap kan? Dari santri. Mas tolong dibantu mas. Iya. Ngambil apa tempat tidur buat orang. Oh iya. Sama kain apa kain kafan? Kasur ya. Ha, sama kain kafan. Parang ya. Iya, sama santri yang gotong agak cepet. Hah? Apanya? Nggak apa-apa, ambil aja satu. Aku tak pikul tadi sendiri aku. Ayo. Agak tarik aja. Agak tarik nggak apa-apa. Tarik. Yang penting jangan dibuang. Dibuang? Dibalik di sik toh? Dibuat ya. Ya. Dibalik di sik, Kak. Ayo. Aduh, tangannya ngene. Kelek rek. Sik iki tangan. Maju. Entah. Biyo. Tejoan. Puncalnya ya Rabu. Ini mana ya? Siapa sih ini? Siapa sih ini moring-moring ya? Siapa? Dalam? Apa sang batu pendengar? Enggak. Kurang satu. Kurang satu. Wes sudah ada sambutan. Persane bun. Kang Gan. Siap. Siap. Ya, Pak. Alhamdulillah. Kita kan.
Amin, amin. Boleh. Sehat, Bang Joko. Semangat. Nggih, rasane kungkum pendur niku, jeru niku menan. Mulai nanti malam ya. Wah, ampun sak menten iki. Gedang ya. Satu mati di sini. Nanti aja tambahi Mas Agus. Belum nang kita belum. Kita belum nang ini, Nak. Heeh. Kita belum nang. Belum nang. Hai. Namanya siapa? Kita belum nang ya. Ya Allah, ya Rabbi, Malik Yaumiddin.
kal kita mulai babi mudar dan mutaqi allazi yu'minu bil ghaibi wa yuqimu as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun allazi yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يسرون في قلوبهم مرض فزادهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما إنهم مسفهاء ولكن لا يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى سياتينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يسامح
bagus ini. Bati ini belum meninggal Kang Joko, apa mbok tutup mukae? Oh, belum meninggal. Belum. Tapi kalau Kang Joko rasanya pengen ditutup ya enggak apa-apa. Nah, tutup aja, Bin. Biar enggak ada lalat masuk. Siap. Sama Kang Joko arek bati mukanya ditutup. Gemes. Kang Joko arek? Ya. Onda jasnya mana? Oh, masih diproses. Untuk Kang Joko Arek ya. Jadi jika ada orang yang menghina kita atau mendolimi diri kita atau pengen apa aja, wis diain ae. Karena nanti semakin dijelaskan itu semakin salah paham gitu. Dan tujuan mereka menghina kita, mengganggu kita, menfitnah kita, tujuannya cuma satu, pengen ditanggepi, itu saja. Kalau enggak ditanggepi ya sudah, enggak jadi masalah. Jadi ketika ada orang yang menghina panjenengan, menghina diri kita, itu pengennya supaya kita itu marah. Kalau kita marah, mereka itu senang, berarti pancingannya itu kita makan. Tapi kalau ada yang membuli kita, menghina kita, terus kitanya itu sabar, diam, lama-lama berhenti sendiri. Jadi kuncinya jangan menanggapi. Mereka mengatakan kita settingan, enggak apa-apa. Kayak jenengan kesini nanti banyak yang bilang sampean itu dibayar. Sampean kesini itu pasien settingan, enggak apa-apa. Wong-wong ngarani wae enggak masalah, enggak masalah. Kayak sampean semuanya pakai emas itu loh, Bu. Sampean pakai emas semuanya. Terus ada tetangga jenengan yang bilang, "Kamu tuh pakai emas imitasi," ya gitu. Loh, sampean sudah jelas-jelas sampean tahu tempat belinya, sampean tahu itu emas kok. Orang mau ngarani itu imitasi enggak apa-apa, sampean ketawain aja. Enggak perlu jenengan marah. Wong itu emas asli kok. Dikatakan imitasi enggak usah marah. Gak usah marah. Atau mungkin sampean punya toko emas, sampean jualan ya, atau punya pondok pesantren, dikatakan dukun juga gak masalah kok, gak masalah. Sampean punya toko emas, ada orang jauh teriak-teriak, "Kamu itu jual kotoran,"
Tapi sampean itu jualan emas. Itu enggak perlu sampean tanggepi, wong dia beli aja enggak kok. Buat apa ditanggepi? Enggak, aku asli jualan emas ini, terus buat apa? Itu kalau orang-orang jauh itu teriak di jalan, teriak, coba buktikan kalau emas asli loh. Saya buktikan sama kamu juga buat apa? Kamu mau beli. Kecuali kalau kamu datang silaturahmi, kamu mau beli baru sampean kasih jaminan kalau itu emas asli, sampean tunjukkan. Mau minta dibuktikan, buktikan. Enggak masalah. Tapi kalau cuman omong doang, kalau cuman keluar-keluar, kalau cuman minta pembuktian untuk apa? Coba. Untuk apa? Apa sampean jualan emas, punya toko emas, terus orang setiap jalan itu teriak-teriak mau sampean tanggepi satu persatu? Atau sampean mau buktikan satu persatu, habis waktu sampean. Lebih baik sampean fokus, sampean jualan emas, senyum, ramah, apa adanya. Sampean enggak nipu, sudah selesai, gitu loh. Kalau memang sampean itu jualan emas palsu, ya suruh melaporkan kantor polisi, nanti biar dibuktikan sama pihak kepolisian. Biar pihak kepolisian yang membuktikan. Nah, masalahnya sekarang itu kan banyak yang tergiring opini. Makanya kemarin waktu ada Ibu Ida Dayak itu yang dikatakan pakai trik dan lain sebagainya, saya simpel aja ketika ada yang minta tanggapan ke saya. Kalau emang Bu Ida salah, ya silahkan dilaporkan begitu. Tapi jangan keluar-keluar kayak gitu. Itu namanya fitnah. Kalau edukasi itu tidak menyebutkan nama. Kalau menyebutkan nama itu bukan edukasi. Itu namanya fitnah, seperti itu. Kalau memang salah, ya dilaporkan. Nanti ada waalaikumsalam. Nanti ada pihak berwajib yang menginterogasi seperti itu, sehingga nanti bisa dibuktikan. Ya cukup saya sajalah yang menjadi korban opini gitu, yang lainnya jangan, seperti itu. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika sampean melihat permainan sepak bola, sampean itu jadi pemainnya, ya fokus dengan apa yang sampean kerjakan. Jangan sampai terprovokasi oleh supporter. Sebab supporter nanti teriak-teriak, mainnya gak bagus, wih cengoh dan lain sebagainya, itu ngapusi. Kalau sampean lagi main bola terus terprovokasi, terus akhirnya jenengan nanti jawab, enggak kok aku gak ngapusi, ya wis bolanya diambil sama lawan, sampean kalah, seperti itu. Fokus saja sama permainannya, jangan sampai terprovokasi oleh supporter. Ya namanya orang lihat, komentari, settingan dan sebagainya, enggak masalah kok. Mau lihat ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa, seperti itu. Makanya Kang Joko Arek ditelepon sama sana, ya saya yang nyuruh, wis diiyain aja, ben puas itu, ben seneng, seperti itu. Enggak tahu kalau beliau ini nyerang saya sudah 2 tahun. Beliau enggak mungkin menjatuhkan harga dirinya hanya karena uang. Pendekar Gunung Lawu kok ini. Ini pendekar Gunung Lawu ini. Gak tahu kalau kesini niatnya benar-benar silaturahmi, ingin membuktikan kan begitu. Semakin menjelaskan nanti semakin orang itu tertantang. Gak perlu, kebenaran itu tidak butuh pembenaran. Nah ini ada Mbak Ti yang lagi sakit. Ya, mau lihat ya gak apa-apa. Mbak Ti tadi malam buat rebutan. Tadi malam buat rebut-rebutan ini tadi malam. Saya nggak berani ngajak Kang Joko Arek, nanti sama Kang Joko Arek dilibas habis nanti malam. Bahaya nanti. Kang Joko Arek ijek nesuan ya. Ini beliau sakit ya. Orang boleh nggak baik sama kita. Orang boleh nggak baik sama kita. Tapi kita harus tetap baik sama orang. Orang boleh nggak suka sama kita. Tapi kita harus tetap baik kepada orang. Jadi hidup itu harus seperti huruf alif tanpa harokat, tanpa uah, tanpa goyah. Jadi menjadi diri sendiri, menjadi orang yang benar-benar orang yang tidak amatiran. Ya buktinya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah dituduh nipu itu kan dari 1 tahun yang lalu. Buktinya sampai sekarang ya biasa-biasa saja. Soalnya enggak datang langsung, cuma dek gerbang.
cuma cari viral. Beda kalau masuk seperti ini. Kalau masuk seperti ini sudah banyak master limbat, ya kan? Langsung masuk ke sini. Terus Joker Ganas, terus siapa itu namanya? Banyaklah, hampir ada 9 itu ya, yang datang ke sini. Alhamdulillah semuanya jadi saudara. Kalau niat-niat bertabayun, tapi kalau hanya di gerbang sana ya, ya nggak tahu, nggak niat untuk silaturahmi, nggak niat untuk benar-benar melihat secara langsung kan seperti itu. Yang demo saya itu, itu, sing nendang-nendang gerbang ya, sing nendang-nendang gerbang ya, nendang-nendang gerbang ya. Tak alfa TKI sewengi 41. Jadi sedulur saya ini. Alhamdulillah. Ya pengobatan di sini hanya seperti ini. Enggak ada yang lain-lainnya, cuma di ruqyah, di terapi, duduk di tanah. Seperti ini nanti dikasih tanah, hanya mengikuti hati. Enggak ada yang aneh-aneh itu, enggak ada. Ya jangan disamakan dong antara entertain dan aslinya. Ya, jangan disamakan. Jangan disamakan. Ini kan permasalahannya disamakan seperti itu. Ya kalau mau edukasi itu benar-benar edukasi. Jangan menggiring opini seperti itu. Tapi ya enggak apa-apalah itu. Harusnya sana berterima kasih sama saya karena rezekinya banyak kan ya karena nyerang saya. Harusnya terima kasih harusnya. Ya kan? Gak harus terlalu benci kayak gitu ya kan, mendapat rezeki juga. Tolong santri Pak Pur mintakan kalung seperti ini ke Mas Imam atau ke Mas Adit ya, mintakan kalung sini. Apa saya? Oh siap. Ini putri saya ini. Alhamdulillah, mohon doanya semoga bisa hafid Quran. Insyaallah nanti mau saya kirim ke Lirboyo insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sabar Kang Joko, duduk. Sabar, santai aja. Anggap aja ini. Ika saya bilang kalau kita udah dewasa, kalau ada anak kecil marah-marah nggak usah ditanggapi. Ye, monggo, duduk dulu. Sabar ya. Ye, monggo sini. Lah opo sampean muridku kok goreng niku. Sini, coba. Sini, Bang. Duduk, Bang. Sini enggak apa-apa sini. Santai, duduk. Santai. Usah ditanggapi. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Muridin jenengan yang mana? Iku. Oh, Mbak Dini. Duduk monggo santai aja. Monggo bisa kan iki newis. Aku te marani iku. Marani. Ambil itu, edi itu. Kenapa kok ada di sini tuh? Jadi beliau ini kan di obati sama rombongannya Mbah Jiman. Teman-teman beliau itu di hutan ya. Di hutan. Terus saya itu kan juga ada urusan sama Mbah Sutiro. Jadi beliau ini ditelantarkan gitu loh di hutan. Makanya saya bawa ke sini. Untuk apa? Diobati. Didoakan. Enggak yang enggak usah ngobati iku sampean tak obatane dhewe iku. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya itu hanya mendoakan saja, ngoten. Ini muridnya jenengan. Iya. Beliau ini pernah datang ke sini terus marah-marah. Akhirnya beliau itu jatuh di sini, jatuh sendiri, sakit. Beliau itu sakit. Lah, terus pihak keluarganya itu
minta pertanggungjawaban ke saya. Nah, akhirnya karena minta pertanggungjawaban ke saya, terus ya saya usahakan, saya doakan, makanya saya bawa ke sini. Jadi panjenengan kalau mau bawa beliau, sampean datang dulu ke rumahnya. Kalau enggak perlu. Kalau enggak ke sini. Iku tanggungku iku, engko taubaten dhewe, sampean enggak usah sok seperti itu, ya. Kamu enggak usah sok tahu seperti itu. Biar saya saja yang ngobati nanti ya. Sampean kan sing sok iku sih. Ya sih. Sok. Iso ngobati iku sih. Gak perlu taubaten dhewe ya. Iya. Hah? Eh. Jadi jenengan intinya itu mau bawa Bati. Iya. Kalau jenengan mau bawa Bati, sampean ajak dulu pihak keluarganya ke sini, sebab kita ndek sini itu, juga. Apa itu? Itu sudah ada di padepokan saya sudah lama. Oh, sudah lama. Enggak perlu ya, enggak perlu orang tuanya itu yang ini kan tanggung jawab saya sebetulnya, gitu loh. Moga duduk sini dulu, saya pengen ngobrol dulu. Sini dulu. Sini dulu, duduk dulu, santai dulu. Ini. Ngobrol. Duduk dulu, Moga. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Saya pengen mendoakan Badi itu tanpa ada tedeng aling-aling. Saya juga tidak mengharapkan apa-apa untuk menolong Badi ini. Beliau ini sakit dan saya hanya ingin mendoakan saja. Jadi enggak ada niat yang lainnya. Kalau saya sok atau mungkin ada suatu hal yang enggak enak buat jenengan, ya saya mohon maaf. Karena saya hanya sekedar mendoakan saja. Enggak perlu jawab maaf sekarang. Penting aku nggowo ibu dulu ya. Iya. Yang penting enggak perlu minta maaf ya. Iya. Yang penting saya bawa tuh di itu nanti. Biar saya itu tanggung jawab saya terhadap keluarganya itu enak gitu loh. Lek saya nanti enggak oleh ya enggak penak aku mek keluargane wong di wis suwe ning kene kono. Iya. Nggih, sama saja karena gini, jenengan kalau mau bawa beliau nanti dari pihak keluarganya ada yang datang ke sini, itu nanti baru kita boleh dibawa. Kalau belum ada dari pihak keluarganya ya belum boleh dibawa. Sebab sampean ora mudah nantang mbek aku sampean niku. Ndak. Lah wong iki ya nyatane ya nyenyen muridku. Kok kate digawa gak oleh iku lho. Ternyata. Mboten. Karena kita juga ada suratnya ya Pak RT ya. Ada surat. Sudah Pak RT ditahan gitu. Kita ada nggih sabar Pak RT. Kita ada surat perjanjian di warga ya Pak RT ya. Ada surat perjanjian sama ibunya itu kalau saya itu diminta bertanggung jawab sama Mbah Di ini ya. Intinya kayak gitu. Iya. Endi suratnya? Ngapo tek kok penting ngono lho Pak. Suarte. Iki ya artinya cak pisan lho iki. Sabar Pak. Ya kan yo perlu tahu. Nek jan ono surat tenan. Ada nanti kita kasih tunjuk. Tapi saat ini lagi pengobatan kita. Ngeten mawon pun jenengan boleh datang ke sini lagi kalau bawa keluarganya. Kapan? Nggih monggo kersa nanti malam bisa atau kapan silakan. Yang penting ada pihak keluarganya gitu loh. Soalnya kita ini ada surat perjanjiannya ya Pak RT ya. Bahwa intinya saya itu diminta untuk tanggung jawab seperti itu. Walaupun saya enggak melakukan. Pasti sia-sia aku nerene saiki. Ya enggak apa-apa sampean ke sini ya silaturahmi atau bikinin kopi ya Pak RT. Mas Eka bikinin kopi. Enggak usah Mas, enggak usah kopi-kopian. Enggak usah. Ben ngoten mawon. Jadi nggih niki mohon maaf. Kita kan sudah sama-sama orang tua. Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Enggak masalah ini murid jenengan, mau jenengan bawa ya enggak apa-apa, tapi paling enggak ada pihak keluarganya atau Pak RT-nya atau siapalah kayak gitu. Karena kita enggak mungkin ngelepasin seseorang
tanpa ada pihak keluarganya ya, gitu. Kemarin sudah ada perjanjiannya. Perjanjiannya itu seharusnya itu ada sekarang. Aku tak ngomong dulu, aku baru selesai sampean ngomong. Nah, ikan kamu itu namanya bilang perjanjian sampean. Iya, Gusnya itu sudah tanggung jawab loh, ada perjanjiannya juga gitu loh. Kita juga. Mana perjanjian ini? Ada. Ya gini aja, saya wis percaya wis nang sampean wis. Yang bawa ya pihak sana, mbak keluarganya ya. Juga bawa juga gitu loh, Pak. Ada tangannya juga ada saksinya juga ada gitu. Jadi intinya jenengan silahkan kalau mau bawa murid jenengan ini, tapi saya minta untuk membawa pihak keluarganya. Ini kumauan. Iya, monggo kopinya. Diminum dulu santai mawan. Saya juga nggak ada kepentingan apa-apa kok. Berarti mau dibawa ke rumah sakit, mau dibawa pulang ya silahkan ya. Kita. Berarti. Gak usah mas. Kasihkan itu aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kasihkan itu aja. Oh, enggak apa-apa. Benar gua. Itu loh, Mas. Kasihkan itu aja. Enggak dibuatin lagi nanti untuk beli dibuatkan lagi. Berarti beliau ini berarti ini murid jenengan. Iya. Iya, saya juga mohon maaf. Saya enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba beliau itu datang ke sini, pernah datang ke sini itu marah-marah. Itu. Ya mungkin karena sampai sendiri. Kok marah-marah itu kalau nggak ada apa-apa ya nggak mungkin kesini tak? Iya. Iya. Mungkin kamu yang biasa yang di YouTube yang abal-abal itu kamu itu, jadi itu memang kesini mungkin. Pengen membuktikan ngeten nggih. Mungkin seperti itu ya. Tapi ya kadang-kadang kita heran ya Kang Joko, sebab saya itu nggak, maksudnya gini loh, kalau memang saya itu salah kayak gitu, saya itu nipu orang ya silakan yang saya tipu siapa. Bawa ke kantor polisi terus laporkan saya. Ya kan enak toh, simpel toh, kayak gitu. Saya itu kalau nipu, saya nipunya apa? Kan gitu simpel ya. Kayak gitu. Jadi, kalau nuduh saya itu salah, salah saya di mana kan gitu. Kalau jenengan coba nuduh saya salahnya apa? Saya juga baru pertama kali ketemu jenengan. Saya juga perasaan enggak punya salah sama jenengan kayak gitu. Jadi, iya. Jangan salah paham. Menurut saya kan nggak salah. Kamu membawa ini ke sini, itu nggak salah. Menurut kamu. Daripada. Kan seharusnya kamu konfirmasi dulu sama keluarganya. Keluarganya itu punya guru apa tidak? Kan seperti itu. Sebab kita sudah punya surat perjanjian di warga sana, di tempatnya Badi, di warga sana. Kita sudah punya surat perjanjian yang intinya saya itu tanggung jawab sama beliau. Jadi saya secara tidak langsung sudah berhak untuk membantu beliau seperti itu. Jadi sudah ada perjanjiannya Pak, bukan ujuk-ujuk beliau itu tak bawa ke sini, bukan. Karena ada penyerahan dari pihak keluarga ke saya, heh. Ada gitu. Terus kalau saya mau membawa itu harus ada apa? Harus ada keluarganya. Gitu. Soalnya ke sini saksinya gitu loh Pak. Tapi kan enggak tahu dengan bawa pulang atau dengan buat tumbal sopan ngerti toh Pak, bukan seujur. Meroh sampean iku. Kamu sampean iku kemeroh sok pesing kating tumbal barang iku. Jenengan enggak ada komentar. Wes sampean enggak usah stop. Aku teh ngomong wae iki. Enggak usah ngomong sampean. Nggih. Nggih ngoten mawon. Apa bagus. Apik ya. Ancen kuwi anu prank iki ben eling. Sak lalai-lalai apik-apik wong lali capi uang iling dan wat foto. Gih, ngeten mawan, saya mau pengobatan ini mohon maaf, saya mau doakan. Iya wes, iya wes, kamu tak cukup mending aku ibu. Gih. Cukup mending aku ya. Ngapa ngambil aku ngejak keluarga nih pak? Iya, besok saya ambil saya sama keluarganya iya. Besok ya. Ya. Enggih. Ini atas benar. Ya betul. Tadi dikain nang sampean ibu. Tadi dicacak nang sampean. Sabun. Haru tak bayar tak. Ayo. Ini ke kopi nih dinyo dulu nih. Ini cek dulu beku, jangan cek dulu beku deh aneh. Buka perlu kopi. Inggi, matur suwun, sampun purun rawuh mriki. Baik, gak ngomong pun tengah itu. Inggi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sabar. Orang luar itu memancing emosi kita.
jangan sampai santri ada yang terprovokasi. Karena kalau sampai kita terpancing, ya sudah jelek nanti. Kita ini dicari-cari kejelekannya, walaupun kita diganggu nanti kalau kita membela diri nanti malah kita disalahkan. Apalagi kalau sampai kita marah. Itu. Jangan sampai terprovokasi. Mas Solikin. Host. Wes, sing sabar, sing tenang. Sing tenang. Sabar. Sabar. Ngopi. Ini tetangga saya depan rumah saya ini. Pak Solikin depan rumah ini. Mas Sudiro masih di sana. Sebentar nggih. Kalung batu saya tadi mana Pak Purnomo? Ini harus segera dibantu dulu, nanti ketimbang lama-lama nanti malah belum sempat dibantu, nanti beliaunya datang malah nggak sembuh-sembuh, saya terus yang kena dampaknya. Minta air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nifil qulubi. Lagi ikhlasnya. Ambilin tasbih saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin min badati wa sirri sirri fi sirri ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin min badati wa sirri sirri fi sirri ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tasbih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Media rukiahnya bawa sini sayang. Taruh bawa sini. Sama minta air di baskom ya. Allahumma salli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nifil qulubi. Nanti takutnya kalau enggak segera diobati, nanti takutnya dari pihak mereka datang lagi. Dan kalau nanti enggak sembuh-sembuh, tetap kita terus yang diganggu. Sembuhkan tapi ilmunya dibuang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin radhiyallahu wa sallim sarfi sadar asma wa sifati wa ala sabil sayyid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin radhiyallahu wa sallim sarfi sadar asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radati wa sari sari kisar al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radati wa sari sari kisar al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radati wa sari sari
fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa salli salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin. Sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin wa ridati wa sari sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin wa ridati wa sari sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sal asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sal asma'i wa sifati wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala ambilin madunya itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sal asma'i wa sifati wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa siri sari fi sairil asma' wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sairil asma' wa
sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum. 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 Diajak ngomong. Baca salawat dulu. Masih linglung. Yang penting dijaga jangan itu ya. Masih linglung. Tapi udah itu. Masih linglung enggak apa-apa. Pak Arte ajak ngomong Pak Arte. Sallallahu wassalam al-Fatihah. Enggih. Orang boleh tidak baik sama kita, tapi kita harus tetap baik sama orang. Kalau kita tidak pernah dolim, tidak pernah jahat sama orang itu, lalu orang itu tidak baik sama kita, berarti Allah sedang menguji diri kita. Ini batinya lagi linglung ya. Batinya linglung. Semoga saja minimal di sini 41 hari supaya bisa tuntas. Supaya bisa tuntas. Karena kayaknya diisi yang macam-macam, darah cemani, darah ayam, darah apa. Bukannya pengobatannya mendekatkan diri kepada Allah, malah kepada setan. Bakarin apa embu, macam-macam itu. Mbah. Baik, Mbah. Kebleng. Lihat apa dia tuh? Lihat apa pak? Rombongannya dia. Demit. Ngopi mbah? Mbah, coba ada kopi enggak? Ngopi. Kopi. Ya liatin dulu. Liatin naga. Kopi nak ben fresh. Kopi ini kopi mengusir setan kopi itu, mengusir din. Ngopi. Kayak yang di pojokan itu loh.
Oh iya, kita ini punya santri gangguan jiwa loh ya. Jadi sama keluarganya dibawa ke sini terus ditinggal. Tapi enggak apa-apa, yang bikin keramat tuh malah itu. Iya. Makanya mau dibawa pulang sama saya enggak boleh. Ada yang mau diusir ya gitu, sama saya enggak boleh. Jangan. Sampai nanti kita beli tempat yang di atas, di dekatnya makam Sunan Bungkuk. Udah mau apa? Nyapu kotor-kotor itu. Iya. Sampai obati itu toh. Tak mandi di sini. Heeh. Sakti loh nyan Pak RT. Alhamdulillah. Gua bilang gitu besok ada. Loh, lo sama anu kenapa lo masalahnya? Iya, enggak lah. Masyaallah. Ngopi lagi? Aduh, tumpah. Ngopi neh. Ngopi ngusir jin. Enak? Enak apa? Pesan kas ping telu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya cekel dhewe engko dimik dhewe. Rokok. Nih, cekel. Dicekel ini. Ini piye nek nyekel iki? Peh, Jan. Cah. Tumpah lho, Gus. Eh? Tumpah yo. Tangane gredeg kok. Mimi, ini carane Mimi. Patune doyan wae. Awas kutah lho piye ta iki, Peh? Nih. Rokok, Pak? Ya rokok e, Dang. Hah? Enggak apa-apa. Mangap. Nah. Eh, cekel ngene dicekel. Cekel ngene, cekel. Nah, ini. Bisa. Enak tenang. Ditain nyekel iki. Nah, pas sampe tempat dicekel. Iki nyedot, iki ngopi, iki nyedot, iki ngopi, ngono ya. Iki ngusir setan karo zikir, hu Allah, hu Allah. Masyaallah. Wis tak lain sing liyane. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pengobatannya kita doakan bersama-sama. Terus nanti habis Isya sambung lagi, ngobrol lagi, nggih. Ngobrol lagi nanti habis Isya. Habis maghrib saya mau pacaran dulu sama Umi. Bapaknya itu sini. Sudah sini bapaknya. Iya. Sini. Sudah bisa jalan. Tangannya sudah bisa digerakin, tinggal ngomongnya ya. Berapa kali ke sini? 5 kali. 5 kali ya. 5 kali ini atau 6 kali ini? 5 kali ini. Aja bosan-bosan rene ya. Sini, ambilin kunir. Oh. Ya, bantu dudukkan di sini. Ambilkan sapu lidi. Dibantu duduk Kang Jabarek, dibantu duduknya. Sini aja. Ya, sini. Enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lurusin aja kakinya kalau berat. Iya. Nanti ngobrol satu persatu sama saya, nggih. Nanti ngobrol satu persatu sama saya. Oh, atas banget. Iya, diencerin dulu ya. Sebenarnya terapi supaya diri kita enggak terkena stroke itu yang paling bagus dengan sujud yang tumaknina. Karena ketika kepala di bawah itu menjadi terapi supaya aliran darah itu mengalir dengan bagus di kepala. Insya Allah kalau orang itu sholatnya tumaknina tak gampang terkena penyakit stroke. Nge. Belajar sholatnya yang tumaknina dinikmati. Nge. Monggo sarang-sarang sekarang posisinya maju biar nanti kalau ngantuk tidur biar
ndak natap, agak maju ya, soalnya nanti kalau jenengan ngantuk tidur ke belakang kepalanya ndak natap. Bapak agak maju biar enggak natap kepalanya. Kakinya dilurusin. Kakinya lurus. Ya. Siap. HP-nya dimatiin dulu ya biar enggak bunyi nanti. HP-nya dimatikan dulu ya. HP-nya dimatikan dulu. Sudah enggak apa-apa, tidur di situ. Wah, ini bawain buat saya, ye. Heeh. Mantap. Matur suwun. Di sini saya ndak bisa apa-apa. Saya bukan orang sakti. Saya bukan orang hebat. Bukan yang tahu tentang yang gaib-gaib juga bukan. Di sini saya hanya menjadi sebuah sarana. Hanya menjadi sebuah sababiah saja. Panjenengan datang ke sini sampun kersane Gusti Allah. Maka kita berdoa bersama-sama supaya hajat panjenengan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya harus ikhlas supaya penyakitnya lepas. Nggih, kuncinya harus ikhlas supaya penyakitnya lepas. Pun sedaya ni manut kersane Gusti Allah. Semelah mawon nggih. Semelah tiduran nanti di tanah ini semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang wataknya bumi atau kabumi, kabumian. Bumi itu ikhlas. Walaupun diinjak-injak, dikencingi, tetapi bumi ini tidak pernah marah, tetapi malah membalas dengan kebaikan, menumbuhkan makanan yang bisa kita makan. Ngeten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kalau kita pasrah kepada Allah, semua masalah akan lepas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampean dengarkan dan sampean rasakan apa yang saya bicarakan, dan nanti semakin lama akan semakin tenang, dan semua masalah sampean semelehkan, sampean ikhlaskan, dan sampean lepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah dari Allah, biarkan Allah yang menghilangkannya. Masalah, penyakit, pikiran dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semelah pasrah nggih. Monggo Ibu, enggak apa-apa. Itu ada Mbah Di. Mbah Di lagi plomo. Monggo ning kene 40 siji dino. Itu tetangga saya, depan rumah saya itu. Salam buat Pak Nur ya. Bukan Pak Nur yang itu, bukan Pak Nur suaminya. Monggo sampean dengarkan dan sampean rasakan apa yang saya berikan. Sekarang panjenengan mata terpejam. Monggo mata terpejam. Rasakan keluar masuknya nafas. Masuk nafas, keluar nafas. Allah. Semakin lama semakin tenang. Masuk nafas, keluar nafas. Allah. 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 Semakin lama semakin tenang. Masuk nafas, keluar nafas. Allah. Tarik nafas dari hidung yang dalam sambil sebut hu. Tahan sekuatnya.
sambil zikir Allah, Allah, lepaskan dari mulut Allah. Tarik nafas dari hidung, sebut hu. Masuk dari ujung kaki, tarik dari hidung hu. Tahan sekuatnya, sebut Allah, Allah, Allah. Lepaskan dari mulut Allah. Tarik nafas dari hidung hu. Bayangkan dari ujung kaki masuk energi positif. Lepaskan energi negatif. Semua masalah lepaskan dengan menyebut asma Allah. Sekarang jenengan rasakan saja keluar masuknya nafas. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Sampai rasakan. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Sampai terasa nafas yang sangat lembut yang ada di dalam diri panjenengan Allah. Semakin lama semakin tenang. Semakin lama semakin nyaman. Dan semakin lama jenengan semakin mengantuk. Semakin lama semakin nyaman. Menemukan sebuah kelembutan. Menemukan sebuah ketenangan. Dan menemukan sebuah kenyamanan. Masuk nafas hu. Keluar nafas Allah. Masuk nafas hu. Keluar nafas Allah. Masuk nafas. Keluar nafas Allah. Ya, masuk nafas hu. Keluar nafas Allah. Masuk nafas hu. Keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, jangan ditahan, lepaskan. Lepaskan. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Tidur. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Keluar nafas Allah. Masuk nafas hu. 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 Masuk nafas hu. Keluar nafas Allah. Semakin lama semakin ngantuk. Semakin lama semakin ngantuk. Lepas. Lepas. Lepaskan. Jangan ditahan. Lepaskan. Lepaskan. Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Lepaskan, relax, relax, ngantuk, tidur, relax, relax, ngantuk, tidur, Allah. Semoga itu semuanya. Mas Dhani. Tekan di ujung sininya pelan. Tarik nafas, lepas nafas Allah, tidur. Thank you.
lepaskan nafas. Allah, Allah, Yum. La ilaha illallah.